Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi bersama Yogi The Explorer. Kali ini saya ada di Puri Sarolovina. Saksikan terus video ya guys. Dan ini adalah pantai utara Pulau Bali guys, di Singaraja. Jadi buat teman-teman sekalian yang ingin jalan-jalan ke Singaraja, ini adalah salah tempat favorit untuk menginap di kota Singaraja guys. Dan buat kalian yang ingin booking hotel ini bisa cek langsung di Agoda guys, dengan harga kurang lebih Rp500.000. Anda sudah menikmati beragam fasilitas di hotel ini guys, dimana kamarnya cukup luas dan bersih, dan parkir juga cukup luas. Dan di sini juga ada dua kolam renang yang cukup besar guys, untuk anak-anak dan juga kolam dewasa guys. Oh ya guys, untuk informasi, Hotel Puri Sarolovina ini terletak di Jalan Ayani Singaraja, Desa Pamaron, Singaraja guys. Oke, langsung aja kita main di kolam renangnya dulu guys. Jadi di sini juga bisa lihat sunset di sore hari. Kebetulan ini adalah sore hari guys. Di Hotel Saron ini kurang lebih ada 200 kamar guys, jadi cukup banyak persediaan kamarnya buat rombongan atau tamu grup yang datang ke Singaraja ini guys. Dan kalian bisa lihat sendiri di Google, review dari hotel ini sangat memuaskan dan banyak yang memberikan komentar yang bagus terkait hotel ini guys. Jadi saya juga merekomendasikan hotel ini, selain murah juga sangat nyaman guys. Dan tentunya buat kalian para wisatawan yang ingin melihat lumba-lumba langsung di pantai Bali Utara ini, jangan lewatkan. Di tempat ini juga kalian bisa menikmatinya dengan menyewa perahu dan masuk ke dalam kurang lebih pukul 5 sampai 6 pagi. Jadi akan banyak lumba-lumba di sana, dan semoga kalian beruntung dapat melihat langsung lumba-lumba tersebut. Dan ini adalah view pantai dari Puri Sarolovina ini guys, sangat indah, sangat romantis tempat ini. Bisa melihat sunset juga di sore hari, dan sambil berenang dan menikmati santapan di sore hari guys. Kali Tuhan, indahnya. Oke, Sembatan Bali, sekian review dari Hotel Puri Sarolovina Beach ini guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang ingin mencari tempat penginapan atau hotel di Bali ini guys. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.